الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة والصلاة والسلام على سيدي أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الزهرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين وظهر الظاهرين والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين أمين ورضي الله عنا وأنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات أما بعد. Dan demikian lagi jawab akan pertanyaan dua orang malaikat itu tiada ditentukan dengan jawab yang tersebut di dalam talqin. Dan tiada lazim muwafaqat jawab itu dengan pertanyaan itu. Terkadang ada pertanyaan ini daripada i'tiqad iman adalah jawabnya dengan hitungan mata benda atau hitungan real atau lainnya daripada yang dibiasakannya di dalam dunia. Seperti ditanya oleh malaikat, ujar malaikat di dalam kubur, "Man rabbuka wa man nabiyyuka?" Orang nang di dalam kubur nih, munkar lawan nakir betakun. Man rabbuka wa man nabiyuka? Itu bila orang di dunia katuju lawan dunia, jawabannya lain daripada nang seharusnya. Ujar malaikat, man rabbuka? Jawaban sinang mayit, amasku di rumah sekian banyaknya. Nya keingatan lawan harta. Wa man nabiyuka? Rialku, hartaku, si anu nang memingkutinya, seanu banyaknya. Nah, jadi malaikat ni bala lain jawaban. Urang kan Allah Rabbi wa sayyiduna Muhammad nabiyyi. Ada ini kada. Apa nang di hatinya itu nang keluar jawabannya. Ia cinta lawan dunia, maka dunia nang nampak ketika itu. Jadi kayak apa jalan hati kita, jangan sampai lawan dunia itu behimat berikit cintanya, jangan. Andak cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila taulah dosa nih, karena cintanya lawan Allah itu ada, menyesal, bertaubat. Ampun ulun ya Allah, ulun tersalah itu. Tapi kebiasaan orang yang cinta lawan Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak taulah dosa dijaga Tuhan, jangan jar Tuhan nang itu kada baik. Salamat sidin. Tegawi jua lakas minta ampun, tu tanda hamba dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah hatinya cinta lawan dunia, nyakap ingin lawan dunia,
Walau tak tinggal perintah Allah, sidin gembira aja masih. Kenapa? Pian kada sembahyang maghrib, sarah kuai aja sidin. Itu kita mati kena kada seluang juga. Itu. Nang orang ini hatinya kada dibukakan Allah Ta'ala bahwa itu tersalah gawian. Malah kalimat sahutannya tadi, lo gua ente anak-anak ini. Padahal kawan nang baik ini membawai supaya menuju surga beimbai. Tapi kawan nang hatinya ditutup dengan dunia, pian jigin situ-situ jarah itu. Kena munnya ke surga tarikakan kawan nah itu. Minta juhud. Apalagi tadi kita di luang kena kada terkumpul juga jar masing-masing luangnya. Nah ini kalimat nang seharusnya berterima kasih dibawaiakan menuju Allah. Tapi menolak. Kenapa menolak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Allah sudah mengunci pandangannya. Wa ala absarihim ditutup Tuhan. Kada melihat lagi mana nang bujur, mana nang kada bujur. Asaan sidin bujur dah. Wa ala sam'ihim pandangarannya asepas. Padahal itu gawian salah. Asapas sudah. Hendak tulak saruan. Tepaling memakai baju tebalik. Ujar nang bini, tu baju pian jahitannya tak keluar. Artinya bajunya tebalik. Cangangnya tahu bahwa terbalik baju tadi, melihat tapi timbul karasnya hati, biar aja ini modern, tahun hanyar, akhir tahun menyambut 2018. Oh. Diselajurakan sidin, indah membujurakan. Maksud nang bini kan paling balik supaya jangan supan, tapi nangaran sudah tadi tegawi nang salah malah ditarusakannya nang salah itu. Satu penyebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, hatinya sudah ditutup Allah. Nah ini nang bahaya. Pandangannya sudah merasa bujur. Pandangarannya mintu juga. Yusyawa tertutup. Kadada harapan lain kecuali minta nang supaya selamat syafaat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu benar lagi. Mun Nabi sayang, Nabi memberi syafaat, harapan bulan Maulid pernah bersalawat tuai, munnya ada juga bersolawat, mun ada juga. Ada ini semalam hadir maulitan datang guring, tuntung guru berdoa, taqabbalallahu minkum bangun, mendengar kelentengan piring lawan sendok, makan, nah itu, kada umpat bersolawat, kenapa jar, anu kuyuhan, nah itu. Dapat rahmat juga pang, cuma bersolawatnya tertinggal. Ujar Nabi karena hadir majelisku, aku berjanji meluruk rahmat lawan umatku nang ini. Oh. Dapat juga berkat hadir di majelis, majelis solawat. Apalagi nang bersolawatnya, apalagi orang nang hadir aja macam itu. Nah ini nang jangan sampai lawan kita terjadi. Ongkar nangkir nih betakun kena merob buka apa hati kita?
nang diganang nang itu teh jawaban ngana. Padahal talqin melajari sudah di atas tukang talqin. Allahu Rabbi wa sayyiduna Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu imami wal Ka'batu kiblati wal Qur'an imami. Itu dilajari sudah. Wal muslimun ikhwani. Tapi bagi orang nang tadi hatinya penuh dengan cinta lain selain Allah, itulah nang dijawabnya. Nah ini bahaya. Nang kita harus waspada di dalam dunia. Jangan sampai menaruh cinta selain cintanya kepada Allah. Bukti orang itu bujur cintanya lawan Allah, mesti mencintai kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti kaitannya ke situ. Kada akan bujur orang itu cintanya lawan Allah bila masih bermusuh lawan Nabi Muhammad. Kada akan benar cintanya lawan Allah bila masih kada hakun bersolawat. Kada akan pas jaka bapakaian te kada stel, kada rasok, kada bujur masih. Kenapa? Masih bemusuh, masih benci lawan Nabi Muhammad. Adalah orang kaya itu? Ada. Nah kita jangan sampai kita sebelah cintanya, sebelah kada zahir batin. Cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad, cinta Allah. Orang nang cinta sama Nabi Muhammad, pastilah cinta akan Allah. Karena nang menyuruh cinta sama Nabi Muhammad, Allah. Ujar Allah, orang nang mencintai kekasihku, tu aku nang menyuruh. Maka berarti ini orang, aku cintai juga. Karena patuh lawan suruhanku. Ada ini kedahakon. Jadi orang nang bujur cintanya lawan Allah, maka mencintai Nabi Muhammad. Bujur cintanya lawan Nabi Muhammad, muntungnya bersolawat lawan Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an kathura zikruhu. Itu. Orang yang mencintai sesuatu mesti banyak menyambat orang itu. Duduk bersolawat, berdiri bersolawat, berjalan bersolawat, hatinya musyahadah kepada nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kaya ini orangnya, itu ngarannya zahir batin mencintai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himung benar tak Rasulullah? Biar handap dia salawat sidin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pintangan gawian baik lah, gawian baik. Karena orang bersalawat itu mendapat madad dari Rasulullah, mendapat sir dari Rasulullah. Mestilah ia dijalankan kepada perjalanan yang ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai disalahgunakan gasan beulah dosa maksiat. Nah itu. Belajar Nur Muhammad. Lalu beulah dosa, jangan. Nah itu. Disandarakan lawan Nur Nabi, nah itu jangan. Kawan membari sekepeng jinet, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahannya yang seikung bolang melempok. Bahannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu disandarkan ke Nabi. Ini penghinaan lawan Nabi Muhammad. Nabi kada hendak kaya itu. Walau kaya itu tau umatnya, Nabi mengharap supaya gawian umat itu baampih nang salah,
Mau babulik mencintai Allah itu bujur-bujur. Kayak apa syariat Allah Subhanahu wa taala? Kayak apa syariat baginda Nabi kita Rasulullah? Mulai dari lima waktunya, ya kalau sampai gawian yang lain-lain ta. Makasih sayang. Lawan seluruh hamba Allah, kasih sayang. Orang dikubur itu imma disiksa, imma diberikan kenikmatan taman surga. Dua macam tuna. Tu nasib orang nang di dalam kubur. Bila masuk diberi Allah taman surga, raudhah min riyadil jinan, taman surga diberi. Sampai mahadang kiamat nyaman aja sepanjangan di dalam kubur. Berapa puluh tahun lawasnya, berapa ratus tahun di kubur, bila diberi Allah taala nikmat taman surga di kuburnya, kenyamanan tupang nang kaya malam pengantin di mapa. Kanaumil arus. Guring jaje mung kanang kirpian, santai aja istirahat. Kami kada menakuni. Pian orang pilihan, nah itu. Orang nang cinta lawan Rasulullah. Napa beda orang nang durhaka lawan Allah? Berbeda orang nang maksiat lawan Allah. Mendapatkan hufrah min hufarin niran, lubang neraka nang panas, mengguruh di dalam kuburnya api, ular nang gonol menunggu di dalam kuburnya, kala jengking dan binatang lain sudah mahadang, mungkar nangkir dengan amarahnya, menunggu ini mayit, ia pun takut mayit tadi masuk ke dalam lubang. Ia nang barat, tapi mau masuk barat jebuhannya, mayitnya diangkat kada tapi kawa, padahal hampul ya aturannya, kada sesuai porsi badan, babarat babarat, apalagi tegugur, naudzubillah. Indah masuknya tahu itu, bila masuk siksaan diberi Allah taala, takutan. Berbeda orang nang baiman masuk ke dalam kubur menyasah, buka hendak lakas badapat lawan Allah, hendak badapas lawan kenikmatan taman surga. Nang baampat ini kada kabatisan buka lajunya jibuannya. Malaikat menunjulakan supaya lakas menuju kebun surganya Allah. Ada nang tadi lubangnya penuh dengan lubang neraka, dengan panas yang mengguruh di dalam situ, malaikat azab, malaikat zabaniyah siap dengan siksaannya. Mayit ini ketakutanan hendak masuk. Jakanya kau jangan. Nyakanya kawa. Itu keadaan orang nang dikubur. Imma diberikan nikmat, imma diberikan azab. Amal soleh ketentuannya. Sangu apa nang kita bawa? Lagi hidup nih sangu apa nang kita bawa bulik pacangan nang akan menjadikan lubang kubur kita taman surga, tu sangu apa? Itu kita nang mencari jawabannya. Kalau kita cinta lawan Allah, jawaban taman surga tu sudah ada. Bukti cinta lawan Allah, mengerjakan perintah Allah. Bukti cinta lawan Nabi Muhammad, maka mengerjakan apa ujar Nabi Muhammad, bersolawat, sunnah Nabi. Kada akan mengerjakan larangan Allah, jauhi artinya. Nang lain sunnah Nabi, jauhi. Karena cinta Allah dan Nabi. Ini meninggalnya taman surga nang mahadang. Nah, orang nang mana melanggar larangan Allah, digawinya. Syariat Nabi Muhammad diranjahnya, bahkan memusuhi lawan Nabi, bahkan kada cinta lawan orang soleh, bahkan kada percaya dengan karamat wali, maka meninggal orang ini bertubi-tubi. Sanu'adzibuhum marratain, diazab mereka itu bertubi-tubi. Arti bertubi-tubi itu beruntun, dah 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 dipukul,
kada nang sekali to ampih kada siksa lagi sampai kiamat ya Rob. Jadi ada orang nang kawa bepender lawan kubur, orangnya hidup, tapi kau melihat di alam barzah bahari almarhum Guru Mahmud, nah itu melihat sidihna lawan orang nang di dalam kubur. Tamun kita lah melihat, misalnya mendengar, mun melihat orang beriman tak kawa betakon pian anu mang napa amalannya pian jadi nang dikubur kayak penganten. Oh itu artinya kenyamanan pian, ujar sidin unda dahulu lagi di dunia katuju bersolawat, katuju berzikir, katuju ke majelis lawan kuitan berbakti. Oh kita makasih ulun habar pian, lalu ebi himat tuju mau ke majelis maulid nih nuruti sudah ada melihat pang, karena lalu pulang dipintangan bubuhan nang kuryakan. Oh, ada bukan. Wah, ya wailah, ya wailah, kasiksaan. Nangis. Lihatin, gonol-gonol malaikat nang memukuli, ulal kala jengking. Sampatlah batakon, "Oh fulan dang sana kenapa pian disiksa?" Itu, unda menjinit dulu, itu. Yunang seikong pulang ulun naon kuitan durhaka, itu. Ulun semalam zalim mengambil tanah tetangga itu, menyambati si pulan itu, kawan tak bebujal singkainya, nah aja kan oh gonol jidin pun, padahal tutupi aib aturannya ada nikah ada diungkai-ungkai ya kan, disiksa kedewan nita nih gara-gara sidin ke itu tadi melihat siksaan dipukuli. Ya Allah, baapik tu gawean, kada wani nyambati, kada wani tadi bulah maksiat, kada wani gawean yang kada nyaman, kada wani. Lalu pulang nang dikubur seikong, kenapa pian? Jadi dicucuk-cucuk awak pian, cucuk mulai dari dubur, dicucuk lawan kayu nang panas, besi tambus sampai ke muntung, hancur awaknya. Teburubut tu nang di dalamnya kuryakan dah, karena papian jadi yang kali itu dahulu rancak singgah anu ke pembatuan, itu rancak masuk, padahal beelang setumpat aja kasih itu jisidin, katuju berzina, itu anu nukar daging kiluan, kedewan ni juga mendengar. Taguran, mun melihat nang disiksa ni taguran supaya kadawani bulah dosa maksiat. Lalu baampi kadawani lagi hikmah ni melihat ada nang makan kada karuan hendak makan kuriakan nang dikubur kada nyaman, lalu aja Al-Fatihah gasan nang dikubur ngirimi nih supayanya tenang, jangan dipukuli banar. Hendak minum pulang nang nyaman, kuriakan pulang nang dikubur nang diga. Parak rumah lawan kubur, pas tekanan nang di situ dipukuli aja. Apa enggak lagi hidup gawiannya bulah dosa. Nabi pernah kala lalu lawan sahabat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Ujar Nabi melihat, "Ya Abu Bakrin, jangan tarus ni kubur na badua bakuryak diazab disiksa oleh malaikat." Inggih. Bapa pian wahai Rasulullah, aku hendak menajakakan pelepah kurma, kata Rasulullah. Ditajakakan ai, tak ditajak pelepah kurma. Alhamdulillah imba ditajakakan. Ujar Nabi, "Selama pelepah kurma itu masih hijau, maka selama itulah itu kada disiksa nang dikubur tadi." Nah itu kita hikmah mandaki kambang tah, selama kada karing kambangnya. Kambang kalau rajin. Nah itu. Andan nang sikung batu. Batu nang putih rajin tadi andakin, mudah-mudahan rahmat turun ke atas kubur nang diandakin nang itu.
ada ini kada batu kuitan dikubur hilangan. Lagi musim gurinda, sikong menjuhut nang ading, sikong nang kakak menjuhut mbahnya jua. Jadi nang bini, mana anak batu abahnya wa? Anu jar ulun ambili, apang pina tambus disintari. Bagus-bagus batunya. Jadi minta doa orang nang dikubur tu lawan kita nang hidup. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ita innaka ra'ufur rahim. Orang-orang nang sudah meninggal baduhulu, waghfir lana, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, lawan orang nang baduhulu di dalam kubur sudah. Kita nang hidup nih memintakan keampunan lawan nang dikubur tu sampai nyaman sidin diberikan keampunan oleh Allah. Karena tadi bilanya kada disiksa taman surga kubur sidin. Tu orang nang sudah baduhulu di alam kubur. Tanda tanya gasan kita, kita ni kena macam apa? Antara dua tadi, apakah itu lubang nang pacangan panas nerakanya Allah mahadang, apakah taman surga? Dua ini gaib masih, kada kau menjawab kita. Kada kau menjawab. Handak dipadahkan taman surga, saapa amalan kita? Saapa gawian kita? Kadang-kadang kita lima waktu masih bebelang. Sembahyang maghrib takah isya, isya takah subuh, subuh takah juhur, juhur sembahyang takah asar, asar takah maghrib. Ada nang langsung juhur lawan asar tiap hari menjama. Ada nang kali limanya begawi pang. Sholli fardhu subhi wa juhur wal asar wal maghrib wal isya, nah itu. Kena bajar haur, nah itu. Kada pantas ya Allah, nah itu. Amalan ulun ni kada cucuk nah. Tahu sudah mun kaini-kaini aja kada baampih-ampih ini pacangan maulah taman surga kubur kena. Apalagi rancak maantar ke lubang babanyu. Dijajak buat karung timbai masing-masing mihindik. Saat itu adakah kita bertanya ulun ni kena babanyu kah dijajak kiurang kah jua atau karing kah atau beluas kah atau tarang atau sebaliknya malah bakadap malah lamas di situ. Rahatan babanyu tu pian di dalam lubang kubur. Kalau pang kena bepasan nak-nak munnya abah mati lah munnya banyunya dalam kena anu buatakan oksigen kayak penyelam tu nah. Nah itu nyaman abah kada lamas dikubur kada mau pang. Idza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa bi salasin, bila meninggal seorang manusia di dalam dunia tiga macam perkara nang tabawa. Sadaqatin jariyah. Sadaqah nang mengalir. Ada bisi harta julung ke masigit. Apa nang kurang? Keperluan gasan agama julung kalanggar. Julung ke sekolahan madrasah. Sadaqah nang itu mengalir terus menerus dimanfaatkan. Menolong kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolongan di dalam kejahatan. Nang kedua, ilmu yang bermanfaat nang dibawa ke dalam kubur oleh si mayit itu. Pernah mengajarkan lawan anak nak baca pang alif, A, Ba,
sampai tuntung ya huruf hijaiyah. Paham di huruf anak. Belajar nyambung pulang. Bismillah. Bisa nyambat. Ilmu bermanfaat. Meninggal nang abah, nang anak bisa baca Quran. Setiap huruf nang dibaca anak mengalir jadi rahmat ke kubur nang kuitannya. Itu untungnya guru nang melajari Quran nih, TK-TK Al-Quran untung. Maka gonol berapa ratus muridnya nang membaca Quran setelah gurunya melajari, gurunya meninggal dunia, maka muridnya membaca di rumahnya masing-masing atau di majelis manapun Quran itu, setiap huruf nang pernah dilajari gurunya, maka mengalir rahmatnya itu. Berapa huruf Quran itu? Ratusan ribu hurufnya mengalir setiap hari bacaan itu kepada orang nang pernah mengajarkan Al-Quran. Sampai Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sepaling baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kemudian orang nang belajar itu. Khairukum man ta'allamal Quran. Kalian nang baik adalah orang nang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Quran. Itu nang paling baik ujar Nabi. Jadi diangkat derajat orang nang belajar Quran ini hebat. Mbah Fatihah ya kala pakai Al-Qur'an da surah pang kada kawa kada maca Fatihah la salata illa bi fatihatil kitab ujar Nabi kada bujur kada sah sumbah yang orang itu mun kada membaca surah Al-Fatihah. Mesti am Qur'annya harus baik tahu ini apa bacaannya. Munnya asar ragu-ragu jangan dibaca takunakan ke guru. Tadarusan bulan puasa alif lam ra jernang murid ular. Kan alif lam ra itu bacaannya. Dibaca nang murid ular. Urang to sin. Nang murid membaca tosa. Nah, nyebisi dua buah. Betakunai ini apa guru itu, ini matnya apa, ini wakopnya taruskah beganakah, ini apa hukumnya. Jadi bacaan itu kada bahapal karena logotnya maknanya tadabbur pulang lawan maknanya, sehingga ada wali nang baca Quran muntung sidin kerasaan bulan puasa itu rasa manis nang kaya gula lawan madu di muntung sidin. Kenapa? Karena sidin hikmat membacanya. Hal ata'anal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nikmatnya sidin tadi membaca sehingga keluar rasa manisan di muntung. Ya kanya kena Ramadan ujar sidin siang mengaji kutarusakan tapi puasaan munnya ditarusakan manisnya keluar tetaguk batal. Hanka itu orang wali. Ada kita nih mun bulan puasa semakin mengaji semakin berikit liur. Lain galata makin likat mbahnya modelnya itu. Ada orang wali kada sidin masin karasaan manisnya, manis zikrullah, manis tilawatil Quran. Kenapa? Sidin paham lawan nang dibaca. Ini bacaan adalah mukjizat Rasulullah. Ini adalah kalam Allah. Sehingga hati hanyar maambil lawan Qurannya, ingat ini adalah keagungan Allah. Ini adalah kalam Allah, lalu ta'zim. Kehimungan ketika itu sama orang berdapat lawan penggemarnya handak benar lawan si fans ya kan ngarannya penggemar itu fans kan ngaran aja tetamu no hati itu himung luar biasa berdapat pang selfie pulang selfie dulu hanya bertamuan lawan penggemar tadi dikirim lawan kawan kesini kesini himung. Kenapa? Tetamu lawan nang fans tadi penggemarnya. Wajah kawan apabila berdapatan malam tadi di mana di anu acaranya menghabarkan kegembiraannya lawan si fulan, lawan si fulan. Kenapa sebab?
waktu itu mentakzimkan orang nang digemarinya. Pindah haluan nang digemari ini bukan manusia tapi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahnya aja dialih, arahnya supaya hakiki kecintaannya jangan sampai pajah, nang pas itu adalah cintanya lawan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun manusia bisa habis meninggal dunia, cintanya lawan Rasulullah tabawa sampai ke akhirat. Nah itu. Ya nang ilmu tu nak kena bersalawat naklah, mun hendak makan baca Fatihah atau baca bismillah atau baca apa kapian ingatakan ini nikmat Allah inggih. Bebacaan walau sedikit ilmu tu aja bermanfaat. Kena nang anak ini gonol kuitannya meninggal, nah anak ini melajari pulang ke anaknya, kena pian makan bebacaan lah berapa puluh terus menerus ajaran itu, maka kuitan nang pertama memadahi dapat terus rahmatnya dikirim Allah karena didikan kuitannya ilmu agama tadi. Kada kerasaan ilmu manfaat. Tapi mun kuitannya mengajarkan kejahatan, nah ini bahaya. Kejahatan-kejahatan dilajari, nang jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Kayak apapun kehidupan nang Allah uji lawan kita, jangan sampai meruntuhkan keimanan. Pisit-pisit kita mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Yahudi Nasrani mengincar. Walan tarda 'ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kada akan pernah gembira Yahudi dan Nasrani itu kecuali orang itu dibawainya mengumpati golongannya. Jadi harus pisit supaya jangan ta'alih. Nya hebat tipuan, godaannya membawai hebat. Iman kita nang kita palihara. Nang ketiga, nang dibawa mayit itu ke dalam kubur adalah waladun yada'ulah, doa dari seorang anak yang anak itu berbakti lawan kuitannya sehingga anaknya selalu mendoakan lawan kuitannya ketika kuitannya sudah di alam barzah. Ujar nang anak, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni ya Allah dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tuaku, kasih sayangi mereka ya Allah sebagaimana orang tuaku mengasih sayangi aku lagi halus ya Allah. Nang anak ni selalu membaca doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Nang kuitan dikubur dapat rahmat diampuni Allah. Salawat ya Allah, salawat nang ulun baca, ulun kirimkan ke kuitan ulun. Pahala ibadah ya Allah, sembahyang sunat ulun, ulun julung gasan kuitan ulun nang di alam barzah. Ya Allah, bacaan Quran ulun, ulun julung gasan kuitan ulun ya Rab. Himbung nang kuitan berhari-hari terus sekian kali datangan rahmat hadiah dari anak nang saleh. Nang anak mendoakan maghfirah, rahmah, keampunan, syafaat Nabi Muhammad gasan kuitannya. Ini untung memiliki anak seperti ini. Anak yang soleh, anak yang solehah, nang kada lupa akan kedua orang tuanya. Mudahan kita diberi Allah Ta'ala anak buah nang soleh dan solehah mudah-mudahan. Akan tetapi ruginya bila tertinggal anak nang jahil, buulah maksiat, buulah dosa. Disinilah kita begamatan. Nang pertama, jangan pernah untuk menambahi penyakit nang sudah ada.
Kita tahu maksiat itu kada bagus. Kita tahu dosa itu adalah kesalahan. Terlanjur melihat kesalahannya, ya Allah, ulun pang lengah, itu. Anak ulun sehingga teulah salah. Ya Allah, ulun ampuni kesalahannya, ulun minta lawan pian angkat takan ke jalan orang-orang nang soleh, angkat takan kepada jalan orang-orang nang pian cintai, hindarakan perbuatan maksiat ya Allah. Ulun nang salah, anak ulun ni kada tahu pang, tahu ai inya tadi itu salah, tapi ulun pang nang kada kau menjaganya, kada malah meniwas. Ketika melihat anaknya bulah dosa, malah digurunuminya, malah dihinanya, malah ditiwasnya, atau malah disumpahinya, itu bukan memperbaiki, tapi menambahi masalah. Pusang, stres anak tadi. Dirangkul untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Nak, sekali ini jepian, jangan lagi. Abah maafkan. Ampeh naklah, sekali ini jepian, mama ampuni. Inggih isidil. Nah, pian jangan lagi bulah. Ya Allah, ujar nang kuitan, ulun nang salah. Ujar pian bila ulun ridha, ulun ampuni anak ulun, pian ridha jua. Kuitannya berdoa, angkat takan anak ulun menjadi orang beriman. Nang abah berdoa, lebih mustajab daripada wali nang berkumpul 70 ikung banyaknya. Disitulah perubahan anak bisa bakajut. Nang dahulu orang nang bulah dosa, timbul akhirnya menjadi orang nang ahli ibadah. Iya nang ampeh tak di tangan kada jinet lagi tasbih hari-hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung ya kawan bubuan penjinetan. Wah ini tasbih bigiannya. Maka gonol-gonol pulang nang kaya bigi salak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ampeh kau ini cuma jinet. Oh kada lepel lagi jinet itu tasbih. Ampeh kah biasanya. Lain nang kayak ini gawian, wah ini bersolawat gawiannya. Kenapa sebab? Makbul doa orang tua, nang orang tua ini maangkat anaknya, bukan meruntuh, bukan menambahi, tapi maangkat, mendukung, merangkul supaya jangan sampai tersudut anak buahnya. Itu tugas kita di akhir zaman. Al Habib Abdul Al Haddad mengatakan, naikkan mereka, rangkul mereka untuk menjadi orang yang lebih cinta akan Allah. Yang ada kitanya ambil hikmah, kenapa terjadi ini, ulun nang salah ya Allah. Kalau ditambahi nak, kenapa ini pian pang jua ka ini, pian pang ka itu malah terpuruk, malah bebangat, malah akhirnya kabur, malah bukah dari kuitannya, malah tambah stres. Bukan jalan itu nang terbaik. Jalan nang paling baik adalah dirangkul, disayangi. Dengan disayangi itu ampuni kesalahannya, kemudian naikkan cintanya akan Allah. Ketika sudah sayang dengan orang tuanya, saat itulah minta sama Allah. Permintaan orang tua sama Allah Ta'ala tidak ada hijab, makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita sama Allah jangan pernah putus asa. Allah mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tapi kenapa belum aja kabul jua? Allah menguji lawan kita. Bujur-bujur kada memintanya. Ujar Allah, aku hendak melihat kesungguhan hambaku ini. Ia nang berdoa terus. Waja'alna wa dzurriyyatina wa la tadarrahum. Allahumma barik lana wa fi dzurriyyatina wa la tadarrahum warzuqna birrahum wa syafa'atahum. Akhirnya makbul doa sidin tadi karena berkat Allah memandang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berataan kita diampuni segala dosa dan kesalahan, terutama dosa kesalahan kedua orang tua kita diampuni. Mudah-mudahan mereka dapat rahmat, yang masih hidup diberikan rahmat keberkahan rezekinya, yang sudah meninggal dunia kuitan kita di alam kubur mudah-mudahan diberikan rahmat taman surga, dan mudah-mudahan zuriat kita beriman cinta Allah, cinta Nabi Yuna Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua
mendapatkan rezeki yang halal, barakah husnal khatimah, dakhalal jannah firdaus ghairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin min da'ampun ridha. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وكهنا في الدين وعلمنا تأويل ورزقنا فحم النبيين حفظ المرسلين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من العلماء العاملين وافتح لنا فتوح العارفين واحضنا إلى صراطك المستقيم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.